Sidang kemuncak ASEAN Milken Institute meraihkan satu dekadnya dengan menjemput pemimpin kerajaan dari negara serantau berkumpul di Singapura berkongsi pandangan dan pengalaman. Dari Singapura bersama Muhammad Raswin Setia. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim akan mengadakan lawatan kerja singkat sempena sidang kemuncak ASEAN Milken Institute ke-10 di Singapura. Beliau dijadual menyampaikan ucapan pada persidangan tersebut dan seterusnya menghadiri majlis jamuan teh bersama Perdana Menteri Singapura di Istana Singapura. Menyebabkannya kehadiran PM pada Milken Summit pada tahun ini adalah kerana inilah kali pertama Milken Summit, Milken Institute Asia Summit menjemput seorang ketua kerajaan menghadiri summit ini. Ini akan beri peluang kepada Perdana Menteri untuk menyampaikan dasar yang sedang dilaksanakan oleh kerajaan untuk menarik pelaburan khususnya dalam bidang-bidang baru seperti green economy, digital economy dan sebagainya. Selain daripada itu, Perdana Menteri juga akan menghadiri majlis jamuan teh yang akan dihoskan oleh Perdana Menteri Lee Hsien Loong bersama dengan isteri. Saya jangka pada majlis jamuan teh itu, Perdana Menteri dan Perdana Menteri Lee Hsien Loong akan bertukar pandangan berhubung isu hubungan dua hala. Ini merupakan lawatan kedua Perdana Menteri ke Singapura sejak beliau menjawat sebagai Perdana Menteri pada 24 November lepas. Pada Januari tahun ini, Datuk Seri Anwar telah mengadakan lawatan rasmi pertamanya bertemu Presiden Singapura, Halimah Yaakob dan Perdana Menteri Lee Hsien Loong. Persidangan tiga hari di Singapura ini menghimpunkan lebih 1,000 peserta terdiri daripada pemimpin kerajaan, peneraju industri dan ahli akademik merentasi pelbagai bidang dari lebih 20 negara dilihat sebagai satu platform yang tepat dalam mengukuhkan hubungan Malaysia dengan negara-negara luar sekaligus membuka peluang dalam meningkatkan kerjasama dan perkongsian ekonomi serantau. Muhammad Raswin Setia, Singapura, RTM.